Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan ya mengenai bagaimana sih cara kita ternak fanpage atau optimasi fanpage hanya menggunakan content reels, dan itu full content reels ya. Dan cara ini juga sebenarnya bisa dikombinasikan dengan konten-konten lain pada umumnya, seperti video dengan durasi minimal di atas 3 menit ya. Kemudian dengan gambar dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau membangun fan page dengan konten full konten reels ini juga teman-teman bisa banget ya. Nah, di sini beberapa hal yang mungkin akan saya jelaskan. Pertama, mengenai algoritma dari FB Reels itu sendiri, itu nanti seperti apa. Kemudian dari pemilihan konten yang bagus dan ideal itu seperti apa. Kemudian sumber-sumber kontennya dari mana, cara optimasinya seperti apa, terus studi case-nya bagaimana, dan yang terakhir itu adalah tools pendukungnya. Dan ini sebenarnya ini untuk apa ya, lebih ke ulasan aja kali ya, karena kan sebelum-sebelumnya kan udah pernah dibahas juga di baik itu di kolom pertanyaan ataupun di kolom-kolom komentar gitu. Nah, pertama adalah di sini untuk algoritma si FB Reels itu sendiri ya. Nah, di sini untuk algoritma FB Reels sendiri itu jangkauannya random banget ya. Jadi pertama nanti ketika kita masuk ke dalam FB Reels atau ke dalam menu Reels di Facebook, nah itu nanti konten yang ditampilkan itu akan random. Dalam artian nanti ada yang dari fanpage, ada yang dari akun Facebook personal, ada juga yang dari Instagram. Nah, kemudian si kontennya juga bisa dibilang ada yang banyak randomnya juga. Jadi akun-akun yang belum memiliki followers yaitu kemungkinan besar juga itu nanti akan ditampilkan atau akan tampil ke beranda si pengguna Facebook itu sendiri. Jadi jumlah followers itu nggak menentukan ya, atau misalkan kita memfollow suatu fanpage belum tentu kontennya itu akan sering ditampilkan ke dalam menu Reels Facebook kita kayak gitu. Jadi random banget ya. Jadi sebenarnya peluang random konten ini berpeluang banget ya buat kita, karena walaupun nanti akun-akun baru ya, fanpage baru, nah kemungkinan besar konten kita ditampilinnya itu akan makin besar kayak gitu. Jadi disebar oleh si Facebooknya. Kemudian yang kedua itu konten yang ada di Reels itu lebih berdasarkan kepada rekomendasi. Jadi orang yang masuk ke dalam Reels itu jarang ada yang mencari konten, tapi lebih ke dalam orang masuk ke menu Reels, kemudian dia scroll aja konten apa selanjutnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah di sini engagement itu sangat berpengaruh. Nah, engagement itu dalam artian like, comment, dan share ya. Makanya kenapa nanti pada saat proses optimasi ya, di sini ini kita butuhkan salah satunya adalah dengan bagaimana cara kita menarik si penonton itu untuk like, comment, dan share ya. Jadi makin besar engagementnya, jadi ada like, comment, dan share ya, maka makin besar pula postingan kita itu akan direkomendasikan lagi oleh si Facebooknya ke banyak user yang lain kayak gitu. Nah, kemudian di sini adalah konten berdasarkan interest atau minat ya. Jadi maksudnya seperti ini, ketika orang yang hobinya itu menonton konten-konten tentang edukasi gitu ya, konten-konten reels edukasi, maka kemungkinan besar konten-konten selanjutnya yang akan ditampilkan yaitu adalah konten-konten tentang edukasi juga, walaupun nanti akan diselingi dengan konten random yang tadi saya jelaskan di awal. Tapi secara mayoritas ya, itu nanti konten-konten yang dia sukai, yang sering dia tonton, nah, maka akan ditampilkan lagi, akan lebih sering ditampilkan ketimbang konten yang randomnya. Nah, makanya nanti ini akan erat kaitannya dengan pemilihan kontennya.
Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau membangun sebuah fanpage, nanti pentingnya dalam hal penentuan konten dan menargetkan sebenarnya memahami siapa target audiensnya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah di pemilihan konten ya. Pemilihan konten ini saya bagi menjadi tiga ya. Pertama itu ada konten random atau kontennya acak. Jadi teman-teman itu buat sebuah fanpage, dari nama fanpage-nya aja misalkan udah teman-teman udah acak ya, misalkan video viral gitu. Jadi konten-konten yang teman-teman upload itu adalah konten-konten yang sedang viral saat ini aja gitu ya, misalkan tentang apa nih, artis misalkan yang lagi terjerat kasus, atau misalkan tentang sampo misalkan ya. Nah itu teman-teman pokoknya konten itu random ya, atau acak. Nah kemudian tipe konten yang kedua adalah konten yang spesifik, dalam artian kontennya itu teman-teman hanya bahas di seputar itu-itu aja, misalkan tentang seputar dakwah gitu ya, dakwahnya misalkan tentang Ustadz Abdul Somad. Ya udah, berarti semua kontennya itu hanya seputar tentang konten dakwah Ustadz Abdul Somad itu aja, seperti itu ya. Nah kemudian ada juga yang tipe konten yang ketiga adalah random tapi relate, atau ada kaitannya dengan si target audiens yang akan kita target. Misalkan seperti ini, teman-teman itu membuat channel fanpage tentang resep masakan gitu ya. Nah itu kan targetnya pasti mayoritas adalah ibu-ibu usia di atas 24 ke atas lah ya, antara range 24 sampai 50 gitu. Nah teman-teman itu nanti bisa juga menyelingi dengan konten-konten seputar tentang rumah tangga, kemudian parenting, kemudian apalagi tentang seputar ya pokoknya yang berhubungan, yang ada erat kaitannya dengan si tadi targetnya itu adalah emak-emak di atas 24 sampai range 50 tahun. Kayak gitu. Jadi walaupun random tapi tidak jauh-jauh dari si target audiensnya, kayak gitu. Kalau yang konten yang pertama ini kan benar-benar random, apa yang sedang viral misalkan, ya udah itu dia ngikutin dengan konten yang ada saat ini aja, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya di proses pemilihan konten ini. Nah kemudian yang selanjutnya adalah di proses atau sumber konten. Nah sumber konten ini sering banget saya jelaskan ya. Yang pertama ini kita bisa ambil dari TikTok, kemudian dari YouTube Short, kemudian ada Snack Video. Nah sumber kontennya ini usahakan teman-teman ambil yang kalau bisa yang kurang dari 1 menit. Kalau saya sih biasa patokan di maksimal 58 detik ya, karena kadang-kadang di 59 detik itu masih harus perlu di crop lagi durasinya, kayak gitu. Jadi usahakan maksimal adalah 58 detik. Tapi kalau misalkan ada di 1 menit pas pun atau 1 menit lebih sedikit pun gak apa-apa. Tapi nanti pada saat proses upload, teman-teman harus meng-crop durasinya, kayak gitu, memotong ya. Nah kemudian di sumber konten ini untuk alternatif aja sebenarnya ya. Gak boleh dijadikan rujukan juga. Ini adalah dari, kita ambil dari Instagram dan juga Facebook. Kenapa untuk yang ini saya jadikan alternatif? Karena kita itu mau upload ke dalam Facebook atau fanpage Facebook. Kalau kita ambilnya dari Instagram atau Facebook, nah itu kan masih punya Facebook juga gitu ya. Itu udah kebaca. Jadi mungkin peluang untuk viralnya, dapat engagementnya itu bisa jadi akan lebih kecil, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa fokus yang di tiga ini aja. Oke, untuk cara pengambilan kontennya udah pernah dibahas ya, di cara pengambilan konten seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di proses optimasi. Nah optimasi ini teman-teman yang pertama sih cukup dengan rutin upload aja, rutin upload ya, karena untuk FB Reel sendiri itu jangkauannya itu kadang nggak nentu ya, viralnya itu mau kapan. Saya buat satu buah fanpage itu di 1-2 minggu awal kok itu nggak jangkauannya nggak bagus-bagus ya. Ketika tadi pagi saya buka, ternyata jumlah followers kok udah besar ya. Maksudnya dalam artian secara perkembangan dia udah di angka 2700-an. Nah ternyata itu
hanya disumbang dari mayoritas adalah hanya dari dua postingan viral aja kayak gitu. Dan itu viralnya malah udah lama baru viral kayak gitu. Jadi teman-teman rajin upload aja ya, rutin upload. Kalau saya per hari biasanya saya 10 per hari, dan jamnya juga saya random kayak gitu. Selanjutnya yang di sini adalah dengan cara reshare atau repost ke dalam grup atau fanpage yang kita miliki. Tapi pada saat teman-teman upload itu, teman-teman pakai caption lagi, jadi jangan cuma link terus di share ya. Karena biasanya kadang-kadang kalau kita upload hanya link aja kemudian langsung di share atau langsung di post, itu dia masuknya ke menu postingan biasa, bukan postingan real kayak gitu. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir ya, karena nanti ada tambahan lagi. Selanjutnya di sini teman-teman bisa juga tambahin dubbing suara trending yang saat ini ada di Facebook Reels. Oke guys, kita mau tutorial kalau bahasa. Kemudian di sini untuk yang terakhir adalah dengan mengupload ya, upload konten yang sejenis ya, atau sejenis dalam artian ini spesifik ya. Karena tadi kan udah saya jelaskan ya di awal mengenai algoritmanya. Jadi ketika misalkan ada orang yang hobinya tentang ceramah, maka kemungkinan besar akan dihadirkan lagi konten tentang ceramah. Bisa juga misalkan orang yang senangnya nonton tentang gosip, maka yang akan ditampilkan adalah konten-konten tentang seputar gosip. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengkerucutkan atau ingin menarget audiens yang tadi teman-teman udah tentukan di awal, maka teman-teman harus mengupload konten yang spesifik atau yang sejenis. Jadi teman-teman buat satu fanpage, yaitu satu konten aja, satu jenis konten aja atau spesifik konten aja kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk studi case teman-teman bisa lihat ya beberapa studi case yang saya buat. Nah, ini adalah beberapa contoh studi case yang saya buat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini untuk jangkauannya bisa teman-teman lihat view-nya. Nah, lihat ada yang sampai 353.000, kemudian ada yang sampai 992.000 view ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini yang paling banyak adalah memang diawali dari lihat engagement ya. Jadi banyaknya like, comment dan share. Like comment ini yang paling menentukan, yang paling utama gitu. Lihat ya. Nah, ini juga sama dari like comment. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin jangkauannya lebih bagus, jadi usahakan dari like comment-nya itu teman-teman harus jaga. Caranya gimana ya? Pancing bagaimana caranya orang itu bisa komen gitu. Nah, kalau misalkan contoh study case yang lain. Misalkan untuk contoh study case yang lain, misalkan nah ini tentang yang konten dakwah. Konten dakwah ini belum terlalu banyak karena ini buatnya baru juga ya. Nah, ini benar-benar nggak dibantu share sama sekali ya. Yang ini nggak dibantu share sama sekali. Teman-teman juga bisa lihat jangkauannya juga masih relatif kecil-kecil ya. Tapi ini benar-benar semuanya organik tanpa dibantu share sama sekali. Kemudian untuk contoh yang lainnya, misalkan yang seperti ini juga sama. Ini nggak dibantu share sama sekali juga. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada yang 1.600, 6.000, 8.000 kayak gitu, 21.000, sama ya kayak gitu. Kemudian misalkan mana lagi ya?
Oke, misalkan ini juga, nah ini juga sama ya, ini juga fanpage-nya baru juga. Ini nggak dibantu share juga ya, jadi full organik. Nah seperti itu, ada yang 10.000 jangkauannya ya. Nah, seperti tadi yang 9.000. Jadi itu adalah untuk contoh study case yang salah satunya yang udah pernah dibuat. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya di sini adalah tools pendukung.